rencana dan kehidupan Yesus itu memang sesuai. Akhirnya, pada akhirnya diceritakan, Ignatius pun mengikuti rencana-rencana dari bangsawanan. Jadi kalau seseorang mau mendapatkan kebangsawanan itu harus punya sertifikat. Dia mengirimkan lamaran ke Dewan Kerajaan. Setiap diri kita perlu mengenal diri sendiri. Self-trans, sebelum self-trans, kenali diri. Saverius mengenali diri. Melihat pengalaman keluarga yang bahagia tadi, yang secara finansial beres, secara keuangan nyaman, keluarga kaya, itu mempengaruhi self-nya Saverius. Maka Bapak Ibu, mari kita juga kenali diri kita, kelemahan kita, kelebihan kita. Setelah itu, poin kedua, kenali sesama, kelemahannya, kelebihannya. Tadi orang-orang muda juga sudah guru-guru tenaga-tenaga muda sudah memberitahu mengenali yang senior, mengenali yang lebih dulu. Kita, pertanyaannya adalah, kita ini siapa? Kita ini siapa? Komunitas bahagia itu siapa? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, Fransiskus Saverius telah menghidupi yang namanya cinta. Dan cinta yang sedemikian besar itu juga telah dihidupi, diluapkan sedemikian rupa dalam perjalanan panjang kehidupan Fransiskus Saverius. Maka baik kalau Fransiskus Saverius menjadi tokoh yang memberi inspirasi, memberi semangat, memberi roh
dalam karya, dalam perjuangan kita sebagai tenaga-tenaga di pendidikan di Saverius ini. Semoga semangat yang dimiliki oleh Franciscus Saverius sungguh membawa kita menjadi bahagia di tempat karya kita dan membawa kebahagiaan itu untuk semakin banyak orang. Maka kegiatan pendalaman tentang rohnya Franciscus Saverius adalah kebutuhan kita yang tidak ingin kehilangan roh dari Franciscus Saverius sendiri, dan semoga semangatnya selalu menginspirasi kita semua. Oleh karena itu, tetap semangat Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tetap bergembira, tetap sehat, agar seluruh ritme kita sungguh-sungguh diberdayakan oleh Allah sendiri, dan roh Allah sendiri memampukan kita untuk menghidupi semangat Franciscus Saverius. Jaya terus Saverius, hidup terus Saverius, dan bertahan dalam berbagai macam zaman. Saverius. Kesan-pesan dari rekoleksi hari ini, kami jadi banyak mengerti tentang Franciscus Saverius dan lebih semangat lagi untuk memajukan SD Saverius Bandar Lampung. Semoga Bapak Ibu guru yang berada di SD Saverius 3 Bandar Lampung selalu semangat, selalu memberi contoh yang baik untuk peserta didik kami yang sekarang ini sedang melaksanakan pembelajaran secara daring. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Salam Saverius!